Okey, kita tengok soalan nombor 4, tajuk 2. Tajuk 2, yang pertama, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena ubah dululah kepada bentuk yang kita mudah nak buat. Yang pertama, kalaulah pelajar buat, okey, kat sini ada X tambah 4, kat sini dia masih mengekalkan negatif 5, mula-mula yang ini dia akan jadi 6 bahagi 3 dapat 2. Itu yang pertama. Madam buat slow-slow. Okey, kalau dia buat lagi, dia nak buang nombor negatif 5 tu, dia kena hati-hati. X tambah dengan 4. Absolute X tambah 4. Apabila kita mendarabkan dengan nombor negatif ke sana. Okey, kita mendarabkan nombor negatif. Tanda kurang itu bertukar menjadi besar. Dan 2 darab negatif 5 tu kita akan dapat negatif 10. Ha, jadi kena hati-hati. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok soalan, kita dah dapat make sense sesuatu lah. Tapi madam nak ajar juga cara mengira. Okey. Kalau ikut logik, pelajar dapat jawapan. Cuma markah ada di situ 7. Jadi sudah tentunya kita nak kena ada jalan kerja. Okey. Madam akan pecah kepada 2 pecahan di sini. 1, madam nak declare kalau X tambah 4 itu adalah positif. Yang kedua, kalaulah X tambah 4 itu negatif. Ha, so dia ada 2 cabang. Okey, madam selesaikan yang pertama, belah kiri, X tambah 4 besar dari negatif 10. X lebih besar daripada negatif 14. Manakala yang di sebelah kanan pula, negatif X, negatif 4 besar dari negatif 10. So, media akan dapat negatif 4 tambah dengan 10. Media membawa X ke sana. Jadi, X kurang dari 6. Ataupun kita buat X dahulu, baru kurang daripada 6. Okay. So, kita ada 2 jawapan sekarang. Siapa yang tak boleh bacaan terbalik, terpaksalah dia tukar juga X sebagai tajuk di sini. Okay. So, media nak lukis. Bila kita pecah tadi, lupa pula nak bagi tahu simbol di sini, simbol greater than. So, Madam nak guna kata kuncinya adalah O. O kat sini menunjukkan kita hubungannya adalah OR. Okey. So, hubungan OR tu sangat penting untuk kita melukis. Satu, yang pertama kita ada negatif 14. Yang kedua kita ada 6. Lebih besar dari negatif 14. Besar maksudnya di kanan. Lebih kecil dari nombor 6 ke kiri. Okey, untuk kita menyatakan hubungannya adalah union, okey, hubungannya union, kita haruslah melorek kesemua tanda yang ada di sini. Walaupun yang di atas terputus, tapi yang bawah akan cover balik. Jadi sebenarnya kita melorekkan semua kawasan. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah negatif infinity, infinity. Semua jawapan diterima untuk soalan nombor 4. Ha, itu yang Madam kata tadi. Ha, kalau pelajar tengok daripada soalan atas ini, sebenarnya pelajar dah dapat gambaran dah bahawa nilai absolute sudah tentu akan sentiasa lebih besar daripada nombor negatif 10. Sebab itu jawapan dia kita tengok semua nombor nyata. Okey, itu saja penyelesaian untuk soalan nombor 4. Kalau pelajar nak rasa cabaran, pelajar boleh tukar tanda less than di sini, boleh buat latihan, boleh juga buat more than. Kita boleh tengok macam mana keadaan soalan kita. Okey, bagaimana cara kita nak lorek. Hubungannya akan menjadi and dan lorekannya akan menjadi tempat yang bersilang sahaja. Kalau nak cuba, teruskan saja buat soalan yang sama, cuma tukar tanda sahaja.